Kejaksaan Tinggi Bali menegaskan tekanan pemerintah Australia tidak akan mempengaruhi proses eksekusi dua gembong narkoba Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chen. Ya, pemirsa, jaksa eksekutor memastikan hanya tunduk pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hingga kini, Perdana Menteri Australia Tony Abbott berupaya menekan pemerintah untuk tidak mengeksekusi mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chen. Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Negeri Denpasar selaku jaksa eksekutor menegaskan akan tetap menjalankan proses eksekusi mati. Namun hingga kini jaksa eksekutor belum menerima perintah eksekusi dari Kejaksaan Agung. Kejati Bali menyatakan bahwa kapanpun siap jika perintah eksekusi turun. Tidak terpengaruh dengan tekanan Perdana Menteri Australia. Kita selaku jaksa eksekutor tugasnya melaksanakan eksekusi sepanjang itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, tetap akan kita laksanakan.